Seterusnya, saya menyerahkan mandis kepada pengerusi debat, Profesor Madya Dr. Wan Mota Wan Yusof untuk mengendalikan debat perdana. Wajarkah mahasiswa berpolitik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah kurnianya kita dapat bersama-sama memeriahkan dan menonjolkan suatu peradaban dalam majlis ilmu ini. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, agar dengan mukadimah itu kita dapat ingatkan kembali bahawasanya dalam majlis begini kita ada suatu peradaban yang kita kena tunjuni dan kita akan amalkan itu insya-Allah. Insya-Allah. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahawasanya ini adalah suatu majlis ilmu dibuat di UKM dengan hasrat untuk memberi peluang kepada semua, memberi pendapat, memberi hujah-hujah agar kita sama-sama dapat berkongsi, dapat bertemu muka dengan para pendebat, para penggerak masyarakat dan saudara-saudari sekalian. Saya terlebih dahulu mengalu-alukan dan mengucapkan ribuan terima kasih dan rasa cinta tak terhingga kepada Naib Chancellor kita yang sudi datang bersama-sama kita pada malam ini dan juga Datuk Timbalan Naib Chancellor untuk sama-sama bersama menyaksikan bahawasanya di UKM ini suatu institusi ilmu dapat menggerakkan suatu majlis ilmu yang akan dicontohi oleh mana-mana IPTA atau IPTS. InsyaAllah dengan berkat yang kita doakan bersama, majlis kita ini akan dirahmati Allah insya-Allah. Tajuk sudah diumumkan. Kata kunci dalam tajuk ini ada dua. Pertama, wajarkah? Dan kedua, berpolitik. Maksud, makna dan pengertiannya kita akan dengar daripada pendebat masing-masing. Saya ingin perkenalkan terlebih dahulu pendebat yang ada di hadapan, sedikit sebanyak saja, tak banyak. Nampaknya dengan suara itu saya kira tak payahlah. Ya. Ini menunjukkan kita peka kepada kehendak masyarakat dan kehendak podium. Terima kasih. Ya. Pusingan pertama adalah pusingan untuk setiap pendebat dalam masa 8 hingga 10 minit memberi pendiriannya, mengetengahkan pendiriannya dan ruang liputannya hanyalah untuk memberi pendirian dalam masa 8 hingga 10 minit itu berkenaan dengan tajuk. Setiap pendebat ada 8 hingga 10 minit, insyaAllah. Pusingan kedua, pusingan yang kita memberi peluang kepada setiap pendebat untuk memberi bidasan, untuk menangkis, untuk memberi hujah-hujah tambahan, untuk memperkuatkan pendiriannya tentang tajuk. 8 hingga 10 minit. Pusingan ketiga, 3 minit saja untuk setiap pendebat menggulung. Dan kita mohon semua yang hadir dengan penuh peradaban memberi laluan. Sebab selepas itu ada sesi soal jawab. Semua boleh bertanya dan saya harap yang bertanya nanti akan menyebut nama dan minta siapa yang patut menjawabnya. InsyaAllah, dengan tidak berlengah-lengah lagi, saya akan mulakan pusingan pertama dan mandat sudah diberi kepada saya untuk menentukan siapa yang memulakan acara. Untuk mengikut peradaban yang saya kenal, saya mula dengan belah kanan sekali. Mereka tak tahu sebenarnya ini ya. Tidak ada perbicaraan siapa patut mula. Mereka beri mandat pada saya. Nah, sekarang saya gunakan mandat ini. Saudara yang paling muda saya kira di sini. Oh, tidak. Saudara Mustafa Kamal Ayub, Presiden Majlis Kerjasama Belia ASEAN.
untuk memulakan acara. Dipersilakan 8 hingga 10 minit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu lad din kulli wa kafa billahi waliya. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang berbahagia seluruh pengacara majlis, pengerusi panel debat, yang berbahagia Datuk Dr. Anwar Ali, Datuk Dr. Wan Hashim Wanteh, yang berbahagia Encik Omar Ahmad, Seluruh Faizal Mahmud dan seluruh pimpinan PMUKM, Saudara Auni Nikmat, Ketua Pengarah Karnival, seluruh jawatankuasa, rakan-rakan ahli panel, para hadirin dan jemputan yang seperti sekalian, alhamdulillah. Pada malam ini kita rasa bertuah dengan keizinan Allah SWT dapat kita bertemu dalam debat perdana dengan tajuk Wajarkah Mahasiswa Berpolitik? Sebelum saya nak mula sebenarnya, saya nak tanya rakan-rakan pimpinan mahasiswa. Sebagai mantan Presiden PMUKM, tapi lain kali jangan guna perkataan mantan. Sebab kalau di Indonesia, mantan ini maknanya mundar-mandir tanpa jawatan. Itu makna mantan. Saya ada jawatan. Kalaupun bukan sesuatu politik lagi, tetapi saya Presiden Belia Asia. Saya juga naib Ketua Pemuda Keadilan Malaysia. Di samping beberapa jawatan lain yang saya diberikan amanah, yang saya akan lakukan dengan sebaik mungkin. Oleh yang demikian, saya ingin tanya rakan-rakan sekalian, wajar atau tidak mahasiswa berpolitik? Dengan itu saya akan mulakan ucapan saya. Saya faham bahawa generasi muda adalah generasi sebagai ejen perubah yang amat penting. Dalam sejarah Islam, tamadun China atau India, Barat atau Timur selalu mengungkapkan soal peranan generasi muda, peranan mahasiswa terutamanya sebagai kelompok utama yang terangkum dalam kelompok belia, generasi muda itu sendiri. Sebab itulah Al-Quranul Karim dengan jelas menyebut soal kitiyatun amanu birabbihim wadidnahum huda. Kepada kelompok muda itu kami berikan keimanan, keteguhan iman, kecekalan demi mempertahankan keimanan adilisme perjuangan mereka dalam konteks membina masa depan. Sama juga pandangan Confucius apabila mengungkapkan, kalau kita merancang setahun, tanamlah jagung. 10 tahun, tanamlah pokok. Kalau 100 tahun, tanamlah, didiklah generasi muda yang ada. Ini kalau bahasa Indianya, Datuk Syami betul jawab untuk saya juga. Datuk Syami Ibrahim, Presiden GPMS. Sebab dia peminat lagu Hindustan. Dan masih yang sama. Abang saya juga tu dalam MBM. Sebab itulah kalau kita lihat dalam perjuangan kemerdekaan negara kita, anak-anak muda inilah yang bangkit, sama ada Profesor Zulkifli Muhammad, sama ada Dr. Muhadir Al-Halmi, Datuk Hon Jaafar, atau Tunku Abdul Rahman, atau Tun Tan Cheng Lok, atau Tun Sam Bantan, dan nama-nama yang sewaktu adalah di kalangan generasi muda, di kalangan anak-anak muda yang punya idealisme perjuangan mereka, yang punya idealisme untuk mengetengahkan pandangan dan pendirian mereka. Sebab itulah pada hemat saya, mahasiswa tidak boleh diperkotak-katikkan. Pandangan mereka tidak boleh dikesampingkan dalam arus pembangunan. Memang ada
hati sekalian, kita datang dari masyarakat. Kita juga seharusnya menjadi juru bicara masyarakat yang berani mengetengahkan kebenaran dan keadilan. Dan ini juga pandangan ramai sarjana. Kalau kita lihat antara lain oleh Dr. Lewis Fever, bukan Saturday Night Fever, beliau mengatakan, "For all social movement, those composed of students have been characterized by highest degree of selflessness, generosity, compassion, and readiness for sacrifice." Ini masuk UKM semua, pandai dah bahasa Inggeris kan? Ini era globalisasi kan? Yang antara lain mengatakan mana-mana perjuangan masyarakat yang di dalamnya ada kelompok mahasiswa pelajar selalu dikaitkan dengan kejayaan kerana kesediaan mereka untuk tidak mementingkan diri sendiri. Berjuang demi kebenaran dan keadilan dan sedia untuk berkorban apa saja. Bak kata Allah Rahim Tan Sri P. Ramli, berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Banyak peminat Allah Rahim Tan Sri P. Ramli yang baik. Baguslah tu. Oleh demikian pada saya, dalam konteks wajar, bagi saya wajar. Apatah lagi kalau taksiran berpolitik yang kita maksudkan adalah dalam konteks yang luas. Kepekaan kita, sensitiviti kita, pandangan kita, pendirian kita dalam pelbagai isu negara dan antarabangsa. Maka amat wajar untuk kita terutamanya berpolitik memberikan pandangan kita, pendirian kita dalam konteks membina masa depan kita. Sebab itu pada hemat saya, bagaimana pandangan para ulama dalam siasat syariah sebagai contohnya. Kalau kita lihat di kalangan banyak para sarjana termasuk Ibnu Taimiyah, Al-Mawardi dan seumpamanya, apabila mengungkapkan soal siasat syariah, apabila mengungkapkan soal maqasid syariah, mereka semua mengungkapkan soal ia sebagai seni, ia sebagai alat, ia sebagai instrumen, tempat wahana untuk kita bagaimana mentadbir, bagaimana menggerakkan masyarakat, bagaimana kita menggerakkan undang-undang yang ada untuk kemaslahatan bangsa. Dan kalau ini yang kita lihat, tidak ada sebab kita kelompok new intelligentsia, kelompok intelektual muda yang ada di hadapan saya ini seharusnya membisu. Tidak harus ada sindrom bisu dalam kontak kita. Dalam sejarah yang saya lihat juga betapa, kalaupun ada ketika orang mungkin mengatakan kita baru setahun jago, kita anak muda dan mentah, tapi terbukti kalau kita lihat bagaimana kemudiannya banyak pandangan kita kemudiannya yang menjadi realiti, yang menjadi kenyataan. Dan pada hari ini juga saya yakin, kalau kita punya keyakinan, kalau kita punya idealisme yang kuat, bukan ampuisme, kita tidak mau budaya politik yang mengampu. Hilang danisme dalam politik, budaya menegur. Sebab kalau kita lihat dalam tradisi kejayaan kecemerlangan mana-mana tamadun, sama ada Cina atau India, Barat atau Timur, Sayyidina Umar Al-Khattab sedia malahan dikritik, malah minta dikritik sebagai contoh. Ini yang terbudaya dalam budaya politik mereka. Dan saat ke dalam hal ini, idealisme kita perlu ada. Idealisme bermakna kita memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kalau idealisme ini kita ada, dan terutama mahasiswa pula, kita juga bukanlah penyokong yang melulu ataupun bangkang yang melulu, tapi kita ada idealisme. Dan saya yakin kalau kita ada idealisme, tak timbul orang ingin label apa saja, asas kebenaran dan keadilan kita pertahankan. Saya yakin kita wajar berpolitik, terutama bagi mempraktikan suatu perjuangan kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa, dia hanya mengambil masa 9 minit. Terima kasih. Satu peringatan kepada audien. Respon audien dalam bentuk tepukan, sorakan yang baik-baik saja kita terima. Ya, sebab ini untuk memberi ruang rasa kecil hati itu tidak tergores. Ya, ini peradaban. Dan kalau siapa yang tidak ikut peradaban di Universiti Kebangsaan Malaysia, dia boleh InsyaAllah menilai diri. Ya, saya tidak akan mengupas sebab semua dah faham. Saya akan terus dengan pendebat yang kedua. Dipersilakan saudara Mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mulia pengurus majlis, ahli-ahli panel, tetamu kita, Datuk Chancellor dan juga Datuk Timbalan Naib Chancellor, dan saudara-saudara dan saudari-saudari yang dihormati sekalian. Pertama sekali, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberi kesempatan dijemput oleh Persatuan Mahasiswa dengan Persatuan Kekitangan Akademik untuk menjadi ahli panel kepada debat kita pada malam ini. Dan tadi kita telah mendengar ahli panel yang pertama, Saudara Mustafa Kamil Ayub. Sekali kita dengar suara dia, cara dia bercakap, kita ingat suara daripada Sungai Buloh. Dia sebut dia memang duduk Sungai Buloh. Tapi tak ada lah. Walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada di sini, kita nak kata ada di sini, tidak lah. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang dihormati sekalian, saya hadir pada malam ini, saya ingat rakan sejawat saya akan hadir. Sebab saya memang berhasrat untuk bukan nak bertemu dengan dia, tapi nak bertemu dengan dia. Tapi sayang, harapan saya untuk dapat bertemu dengan dia dalam majlis yang sebegini rupa tak dapat dipenuhi oleh beliau sendiri, walaupun beliau menghantar orang yang besar agam pada malam ini. Dan saya pun tak tahulah, sepatutnya 22 hari bulan ini di Universiti Melaya, sepatutnya saya juga dengan Datuk Isyamuddin. Adakah beliau akan hadir? Wallahualam. Memanglah saya dah wangan lama nak bertemu dengan dia, tapi apakan daya, hajat tak sampai. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, saya melihat kepada tajuk yang kita perdebatkan pada malam ini. Kalau dari segi persoalan yang dipersoalkan oleh tajuk debat kita pada malam ini, saya percaya jawapan yang pertama sudah dijawab oleh penyajak kita tadi. Penyajak dan pengisi kita telah pun menjawab persoalan daripada debat ini, dan rakan saya juga telah menjawab. Tapi bagi saya, saya mengajak saudara-saudara semua untuk melihat kepada soal hak. Hak sebagai masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Sebab dalam negara kita, kita mempunyai perlembagaan dan kita menerima suatu persetujuan yang sudah disepakati bersama oleh seluruh masyarakat dunia tentang hak-hak yang berkaitan dengan soal hak asasi manusia. Kebebasan bersuara, kebebasan berpersatuan dan sebagainya, ini merupakan hak yang sudah disepakati bersama oleh seluruh masyarakat dunia melalui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Saya bukan mengagungkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tetapi saya menyebut benda ini merupakan satu peringatan bahawa hak ini sudah dipersetujui bersama, bahawa semua orang mempunyai hak dia di dalam hak bersuara dan kebebasan berpersatuan, dan menyatakan apa sahaja pandangan dia berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berlaku dalam negara ataupun dalam seluruh dunia. Tetapi malangnya saudara-saudara sekalian, bahawa persetujuan dan kesepakatan bersama itu telah pun dinafikan melalui lebih kurang 12 akta yang terdapat di dalam negara kita, yang menghalang hak-hak kebebasan ini ataupun mengugut, mengancam kepada hak-hak dan kebebasan yang telah pun dipersetujui bersama. Kemudian kita melihat di dalam perlembagaan negara kita. Dalam perlembagaan negara kita memuatkan bahawa antaranya menyebut bahawa seseorang yang mencapai umur dia 18 tahun, dia boleh menentukan hak beragama. Hak untuk menentukan
pilihan beragama itu ditentukan oleh perlembagaan persekutuan bahawa setiap di kalangan mereka yang berumur 18 tahun. Saya kira bahawa mahasiswa ini sudah mencapai lebih daripada umur 18 tahun. Bermula daripada umur 18 tahun. Kalau mahasiswa, kalau orang berumur 18 tahun, sudah pun boleh diberikan hak untuk menentukan soal agama dia. Apakah soal pendirian politik tidak boleh diberikan hak kepada mahasiswa? Dia bukan budak-budak tadika. Dia bukan orang yang duduk di Tanjung Rambutan ataupun di mana-mana pusat, tapi dia merupakan orang yang mempunyai kemampuan, kebijaksanaan, mempunyai ilmu yang tinggi dan mempunyai kemantapan yang mampu untuk mengolah persoalan-persoalan yang berlaku di dalam negara kita. Sebab itu, saudara-saudara sekalian, saya ingin balik kepada soal falsafah pendidikan, sama ada soal falsafah pendidikan negara ataupun soal falsafah pendidikan Islam itu sendiri. Pertama sekali, soal falsafah pendidikan Islam yang sudah pun disepakati bersama di dalam satu convention berkaitan dengan soal pendidikan Islam di Makkah dalam tahun 1977, antara lainnya menyebut bahawa menurut falsafah pendidikan Islam, ilmu mestilah disebarkan berasaskan kepada konsep tauhid ke arah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh matlamat pendidikan perlulah ke arah kebenaran ilmu, bukan kepada perdagangan untuk mencari untung seperti mana yang berlaku dalam negara kita. Ini katanya adalah kerana ilmu adalah amanah daripada Allah kepada manusia. Oleh itu manusia mestilah memanfaatkan, menggunakannya menurut panduan daripada Allah sebagai hamba dan khalifah. Di sini peranan ilmu disebut sebagai menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana falsafah pendidikan Islam meletakkan rasa tanggungjawab kepada orang yang mempunyai pendidikan ilmu, sama ada mahasiswa ataupun ahli akademik. Sebab keterbatasan penglibatan mahasiswa ataupun sesetengah golongan masyarakat dalam politik itu bukan sahaja di kalangan mahasiswa, tetapi dalam negara kita juga ialah keterbatasan ataupun halangan yang boleh kita katakan kepada ahli-ahli akademik juga yang terdapat di dalam negara kita. Kemudian falsafah pendidikan negara menyebut, ini falsafah pendidikan negara yang sudah pun dipersetujui menjadi asas kepada masa depan hala tuju pendidikan negara kita, termasuklah bagaimana rupa bentuk untuk mendidik masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Falsafah pendidikan negara menyebut bahawa pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi inteleknya, rohaninya, emosinya, jasmaninya, berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, yang berpengetahuan, yang berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara kita. Kalau boleh saya simpulkan daripada falsafah pendidikan negara ini ialah untuk melahirkan, pertama sekali ialah sebelum daripada melahirkan masyarakat dan rakyat secara yang lebih luas, dia bertujuan untuk melahirkan mahasiswa yang berani dan bertanggungjawab untuk memperkatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim sekali. Ini yang harus kita lihat manifestasi daripada falsafah pendidikan negara. Saya tidak tahulah kalaulah Kerajaan Barisan Nasional khususnya Kementerian Pendidikan Datuk Seri Najib Turaga nak menjadikan mahasiswa-mahasiswa ataupun ahli-ahli akademik ini untuk mengkongkong mereka seperti mana berada di bawah tungkurung. Sebab bagi saya, saudara-saudara yang dihormati sekalian, bahawa mahasiswa maupun ahli-ahli akademik ini ialah orang yang tidak boleh diperalahkan. Selalunya hujah daripada pihak pemerintah ataupun sebagainya memperkatakan bahawa mereka bimbang kalau-kalau nanti bahawa mahasiswa ini akan menjadi alat kepada mana-mana parti politik dalam negara kita. Soal saya, saudara-saudara sekalian, bahawa apakah kita merendahkan martabat mahasiswa maupun ahli-ahli akademik yang terdapat dalam negara kita, keilmuan yang ada kepada mereka? Sebab bagi saya, orang yang mudah diperalatkan oleh mana-mana parti-parti politik, mana-mana kepentingan politik dalam negara kita ialah pertamanya orang yang miskin, keduanya orang yang jahil. Orang yang miskin selalunya menjadi alat-alat kepada pemerintah dalam negara kita. Selalunya menjadikan umpan bahawa kemiskinannya hanya boleh dimakmurkan, diberikan kesejahteraan oleh negara yang ditakbir oleh kerajaan Barisan Nasional yang sudah pun kurang. Dan inilah selalu pendekatan
saudara-saudara sekalian. Kesimpulannya saya, saudara-saudara sekalian, bahawa berdasarkan kepada falsafah pendidikan Islam dan falsafah pendidikan negara ini, saya mengirakan bahawa mahasiswa wajar melibatkan diri dalam politik kerana tanggungjawab mereka bukannya untuk tanggungjawab mempertahankan kepimpinan sesebuah negara, tetapi tanggungjawab untuk mempertahankan negara dan menyelamatkan masyarakat dan rakyat negara ini daripada kemusnahan dan sebagainya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hapus, dan terima kasih kepada para hadirin kerana memberi respon-respon yang positif. Dan kita mahu respon-respon yang positif juga kepada semua pendebat-pendebat yang lain. Demi untuk menjaga, itu bukan respon positif. Ya, sebab kita mahu memastikan majlis ilmu ini tidak tercela dengan apa-apa suara songsang. Terima kasih dan insyaAllah kita akan sama-sama menghayati budaya ini. Ya, sudah habis dua pendebat. Nampaknya beberapa isu diungkapkan, isu hak dan isu kedudukan mahasiswa itu. Kita perlu tampil ke hadapan sekarang untuk menjemput dengan segala hormatnya pendebat ketiga, saudara Zain Isma, untuk memberikan penderian dia. Zain Isma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Anwar Ali, Nak Chancellor dan juga Profesor Dato' Dr. Wan Hashim Wan Teh, Timbalan Nak Chancellor, Wan Pelajar, dan Adinda Faizal Muhammad, Presiden Jatuh Mahasiswa di Bangsaan Malaysia, rakan-rakan ahli panel, mahasiswa dan mahasiswa sekalian. Pertamanya saya mengucapkan banyak terima kasih atas jemputan pada hari ini, dan saya hadir pada hari ini atas kompetisi saya selaku Esko Pemuda Malaysia. Dan sudah tadi kita telah dengar begitu hebat ujahnya rakan-rakan kita Mustafa Kamel dan Surai Mahfuz yang terang-terang menyatakan wajar mahasiswa berpolitik. Dan sememangnya begitulah. Rata-rata rakan-rakan dari atas, baik Mustafa Kamil, Mahfuz, saudara adinda kita daripada Gamis maupun sahabat saya, Datuk Suami, juga merupakan bekas-bekas pimpin mahasiswa. Tetapi kewajaran kita berpolitik, kita wajar berpolitik dalam kampus. Kita lihat sendiri section 48, 49 Akta Universiti dan College Universiti. Digalakkan berpolitik. Sebab itulah kita digalakkan untuk merencana kegiatan kita dalam kelompok-kelompok yang kita fikirkan perlu atas kesatuan untuk membentuk kerajaan dalam kampus. Betul? Adik, habis lagi. Saudara tiap-tiap tahun, kalau saya lupa, membuat pemilihan untuk memilih perwakilan mahasiswa atau atas nama lebih mudah Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia. Di situ jelas kita tidak pernah halang mahasiswa berpolitik. Saya pun bersetuju mahasiswa berpolitik. Tetapi mahasiswa perlu tahu lunas dan batasan-batasannya. Kita boleh berpolitik, kita boleh menyuarakan pendapat ikut saluran. Tetapi yang lebih penting, kita tidak boleh berpolitik kepartian dalam kampus. Ini jelas. Dan ini jelas bahwasanya dalam masa kita menggalakkan politik, bukankah hari ini kita bersama-sama dalam satu dialog intelektual. Betul kan? Ya, betul. Intelektual membahaskan wajarkah mahasiswa berpolitik. Saya pun dan mana-mana pemimpin parti pun, kerajaan ataupun NGO, tak pernah bangga. Saya juga menyokong mahasiswa wajar berpolitik, tetapi tidak boleh politik secara kepartian. Buktinya, karena kita memberikan kelebihan kepada mahasiswa, bahan-bahan bacaan yang mungkin diharamkan di luar, terdapat universiti, boleh kita baca. Kalau tidak, tanya Profesor Dr. Wan Teh, pakar mahasiswa politik. Yang kedua,
setiap saban hari kedengaran oleh kita. Universiti Melaya, Universiti Putra, tidak ketinggalan Universiti Kebangsaan Malaysia, bekas tempat saya juga bersama-sama saudara barisan akademik tempoh hari dulu. Kedengaran macam-macam program kita buat. Dan kita tidak halang untuk sesedara mengikuti perkembangan sama ada dari pihak hujah-hujah, pihak pemanggang maupun pihak badan-badan bukan kerajaan berkecuali maupun parti-parti pemerintah. Tetapi yang kita tidak mahu, pelajar diheret untuk atas satu sikap pendirian untuk menjuruskan pandangan mereka, pemilihan mereka kepada parti-parti politik tertentu. Yang kita nak harapkan masa akan datang, yang kita nak harapkan saudara hari ini diberikan peluang, saudara-saudara semua diberikan peluang, semua sekulit sebangsa dengan saya begitu depan, saudara diberikan peluang bukan merupakan hak. Kena ingat, bukan merupakan hak. Sebab itulah kerajaan kita tidak langsung melarang saudara berpolitik, tetapi jangan politik kepartian. Dan saya nak jelaskan di sini secara terbuka di depan Ketua Pemuda PAS, tak payahlah perlu tunggu Ketua Pemuda Umum Malaysia. Ini macam mana ni? Kata mahasiswa Universiti Kebangsaan dan Malaysia yang unggul. Profesor Anwar pening kepala balik rumah. Macam mana nak buat kat bawah ni? Sikap kepartian saudara. Dan saya tak halang, saya tak gusar. Kerana apa? Saya juga telah melalui proses kemahasiswaan seperti saudara semua. Tapi saudara, kita perlulah ingat bahawa kita berada di Malaysia yang cukup beruntung. Saudara lihat sendiri rakan-rakan saudara yang berada di luar negara. Lihat, atas ketaksuban boleh dipolitikkan dan terus menjurus kepada kepartian, mengheret mahasiswa, mahasiswi untuk turun ke gelanggang, turun dalam menjaturkan politik negara. Akhirnya negara kita, negara di luar itu mungkin luntur, tidak ada boleh mencapai kejayaan seperti kita. Kita menggalakkan saudara. Nanti. Maaf ya. Sabar. Beginikah sikap saudara? Saudara belajarlah politik, ikutlah perkembangan. Semasa memilih peserta mahasiswa dengan rencana posternya, pemilihan calonnya, dengan kempennya, alhamdulillah inilah anak-anak generasi akan datang yang kita mahukan. Bukan sahaja, tetapi ingat, jangan sekadar boleh bersorak tapi kampung gadai. Kita boleh dengar, kita boleh baca. Contohnya pendidikan kita lah. Dulu di sekolah kita belajar untuk membaca, menulis dan menghitung. Tetapi saudara yang berada di universiti pada hari ini, lebih-lebih lagi Universiti Kebangsaan Malaysia, insyaAllah, saya mengharapkan dan saya percaya saudara perlu juga mampu untuk melihat kepada bumi yang nyata dan berfikir secara waras, bukan terikut-ikut. Ini belum apa-apa lagi di peringkat sekolah telah merencana. Kalau saya menggunakan kuasa tadi, dan saya haraplah kalau boleh
suara-suara yang tidak menepati suara-suara intelektual dan suara akademik itu dikurangkan sikit. Ini permintaan. Sebab apa yang kita sajikan di sini adalah untuk bertukar-tukar pendapat, memberi laluan. Masa untuk saudara berhujah dan memberi soal jawab ada selepas ini. InsyaAllah. Saya harap hati kecil saya ini tidak terguris lagi. Justru itu saya ingin dengan segala hormatnya mempersilakan saudara ya, Zahiruddin Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana ila al-zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Terima kasih pengerusi debat yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Anwar Ali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Wan Hashim Wante, Saudara Faizal Mahmud, yang berusaha Saudara Nik Muhammad Auni Nikmat, yang diraikan seluruh pimpinan-pimpinan kakitangan akademik, pensyarah-pensyarah dan seterusnya, saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan, para peserta dan juga para pendengar dan wartawan sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam debat kita pada kali ini yang tidaklah sebenarnya jadi satu debat yang macam dalam NTV7. Tak macam NTV7. Walau bagaimanapun, alhamdulillah kita ada satu tajuk yang untuk kita bincangkan, yang kita harapkan mana-mana pihak yang boleh membawa ke atas kepada mereka yang mengontrol kerajaan. Kalau kita dah menyatakan wajar berpolitik, tiga ahli panel kita telah menyatakan wajar berpolitik. Satu, wajar dan bersyarat. Tak apalah, jadinya dua yang solid, satu bersyarat, dan sekarang saya mungkin dah 2-1. Saya menjadi penentu. Kalau saya kata wajar, Datuk Sami kata tak wajar pun tak boleh kalah dah. 3-2. Majoriti 6. Maka pada malam ini saya yang mewakili mahasiswa-mahasiswa IPTA dan IPTS yang ada di Malaysia, insya-Allah. Akan menyatakan bahawa kita wajar berpolitik tanpa syarat. Mahasiswa, kita wajar berpolitik kerana kita mempunyai minda yang terpilih. Kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita telah dipilih oleh kerajaan untuk duduk dalam institut pengajian tinggi awam dan swasta untuk mewakili kerajaan. Kalau kita tengok dalam kerajaan Rusia di bawah pemerintahan Zar, ataupun dalam kerajaan Poland di bawah pemerintahan komunis, ataupun di bawah kerajaan Spain di bawah pemerintahan diktator, mereka membenarkan mahasiswa mereka berpolitik tanpa syarat. Dan apakah Malaysia ini dalam negara demokrasi ingin menghalang suara-suara mahasiswa, ingin menghalang keintelektualan mahasiswa, ingin menghalang hak kebebasan suara mahasiswa, setuju atau tidak? Kita tidak dapat setuju. Dan mereka antara hujah-hujah yang digunakan oleh pimpinan-pimpinan luar negara. Akan kenapakah mereka membenarkan mahasiswa mereka berpolitik tanpa syarat adalah kerana mereka sedar dan mereka sentiasa berfikir pimpinan-pimpinan mahasiswa-mahasiswilah yang akan menyambung gerak kerja mereka pada masa akan datang. Kita lihat sebagai bukti dalam negara Malaysia sendiri. Kita tengok siapakah dia pemimpin-pemimpin mahasiswa yang beraktif berpolitik sampai kena tangkap ISA. Tetapi, kena tangkap sekali lagi lah. Berjaya menjadi timbalan Perdana Menteri. Pernahlah satu ketika dulu. Dan kita tengok pula, saudara Ibrahim, Datuk Ibrahim Ali pun dulu berpolitik juga. Dan kemudian, nak tunjukkan bahawa orang yang berpolitik, mahasiswa yang berpolitik,
pemikiran mereka berjalan putar laju macam cair tidak beku. Oleh kerana itu mereka layak untuk memerintah, mereka layak untuk memegang sebuah institusi yang besar. Umpamanya lagi siapa? Dr. Syed Hussein Ali pegang PRM. Siapa lagi? Dr. Sanusi Osman, institusi PRM. Siapa lagi? Dato' Zain Amidi pun sama juga, dulu bekas timbalan presiden PMUM. Siapa lagi? Ustaz Halim Arsyad, bekas setiausaha agung Parti Islam Sembilan Syafas. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang juga berpolitik dan juga bersama-sama dengan Asy-Syahid Said Qutb di Madinah, di Mesir, dan ramai lagi, termasuklah Dr. Mahathir sendiri menjadi presiden Universiti Melayu Persatuan masa dekat Singapura. Sebenarnya ini memberikan advantage yang begitu banyak kepada mahasiswa sekiranya mereka melihat perkara-perkara politik. Politik yang bukan politik sempit tetapi politik yang luas. Mengenai dasar kewangan negara, mengenai pol pendidikan negara, mengenai apa lagi? Mengenai akta perlembagaan dalam negara. Semuanya mahasiswa kena menyatakan pandangan dan pandangan ini mestilah dinilai oleh kerajaan. Demonstrasi. Pada malam ini kita kata wajar berpolitik, tapi dalam masa yang lain mahasiswa ditangkap. Apa cerita? Kita ugut mahasiswa dengan cara beasiswa itu kerajaan yang beri. Kerajaan dapat duit itu daripada mana? Daripada rakyat. Hujah saya yang kedua, Tuan Pengerusi. Dalam kita belajar, syarat dalam kita mendapat ilmu adalah kita mesti mengamalkan. Ini adalah konteks Islam. Ilmu mesti diamalkan. Dan kita mahasiswa, terutama yang belajar sains politik, yang belajar ekonomi, yang belajar usuluddin, mereka dapat ilmu tiap-tiap hari. Tiba-tiba tak boleh nak terjemahkan dalam negara. Tak boleh nak terjemahkan dalam kehidupan seharian. Sebab apa? Sebab ada akta universiti dan kolej universiti. Jadi macam manakah ilmu mereka nak naik lebih tinggi kalau kita kata nak jadikan mahasiswa ni pandai belajar dulu? Adakah berpolitik dan memikirkan benda-benda dasar dan juga membuat kritikan-kritikan itu bukannya satu ilmu? Itu juga satu ilmu yang berjalan, yang mesti mahasiswa semua garapkan. Oleh kerana itu, kita wajar berpolitik. Tapi jadi saya rasakan sempat hanya dua. Yang lain-lain tu ahli panel lain pun ada lagi nak sebut, tidak hati habis yang lain. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada masa pun dah tamat. Dah tamat dah. Kalau bercakap soal politik dalam kampus, saya amat bersetuju. Setuju 100%. Kerana ini adalah satu proses untuk memberi peluang kepada mahasiswa, mahasiswi mengenal arti politik, amalan demokrasi sebelum berdepan dengan masyarakat, sebelum berdepan dengan realiti sebenarnya dalam negara ini. Yang ini juga akan mengasah dan memupuk kematangan saudara dan saudari sebagai mahasiswa sebelum melangkah ke alam baru. Inilah harapan saya kepada saudara dan saudari sekalian supaya faham dengan tindak tanduk kita, supaya apabila yang kita mahu maksud politik dalam kampus adalah politik yang dimenangkan di bawah akta universiti dan kolej. Nak nafikan apa? Saya pun berada dalam akta universiti dan kolej. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Boleh sana, boleh ke sini. Boleh buat program, boleh buat aktiviti, boleh demonstrasi. Tak ada masalah. Saudara kena bersabar. Negara memerlukan tenaga.
pusingan kedua. Pusingan kedua ini memerlukan pendebat memberi hujah bidah dan hujah-hujah tambahan untuk mengukuhkan pendiriannya. Dengan tidak melengahkan masa lagi, saya ingin menggunakan kuasa pengerusi untuk memilih siapa yang memulakan pusingan kedua ini. Di belah kanan saya yang paling dekat. Silakan. Dan ahli-ahli panel dan saudara-saudara yang berdiri sekalian. Tadi kita dah dengar perbahasan daripada rakan-rakan. Saya ada nak menyentuh beberapa yang dikomen oleh rakan-rakan saya, saudara Zin dan juga saudara Suhaimi. Pertama sekali, saudara Zin menyebut tadi soal boleh berpolitik tetapi ada batasan dia, ada had dia. Soalnya saya nak timbulkan di sini ialah bagaimana yang dikatakan politik kepartaian? Bagaimana kita nak merumuskan bahawa penglibatan mahasiswa itu yang dikatakan dalam politik kepartaian? Apakah dengan mengambil stand untuk mengkritik kerajaan, kita menganggap bahawa itu satu anggapan bahawa itu penglibatan mahasiswa dalam politik kepartaian? Sebab itu bagi saya bahawa soal untuk kita nak mentakrifkan, soal kita nak menterjemah dan mentakrifkan bahawa penglibatan mahasiswa itu terlibat dalam soal politik kepartaian dan sebagainya, harus ada kayu pengukur dia. Apakah hanya sekadar dengan mengkritik kerajaan? Apakah sekadar hanya mahasiswa mengkritik mahligai air mata Perdana Menteri 200 juta? Itu kita nak katakan bahawa politik. Kritikan mahasiswa adalah untuk tanggungjawabnya kepada negara, kepada rakyat, bukan kepada parti politik semata-mata. Sebab itu kita tidak boleh mentakrifkan bahawa bila ada mahasiswa mengkritik kerajaan, apabila ada mahasiswa pemikiran dia, idealisme dia tidak sama dengan idealisme kerajaan, kita menganggap bahawa ia perlu kepada parti pemangkang, ia memihak kepada parti pemangkang. Dan kalau begini pun takrifan yang kita buat, kalau pengukur yang kita buat, akhirnya mahasiswa tidak boleh buat apa-apa. Ahli akademik tidak boleh buat apa-apa. Dan persoalan yang kedua, yang keduanya ialah soal, apakah masalahnya kalau ada mahasiswa nak memihak kepada mana-mana parti politik? Apa masalahnya? UMNO sendiri menubuhkan kelab UMNO di pusat kerajaan sendiri di luar negara. Mengatakan bahawa mereka akan turun ke padang dalam semua IPTA untuk bertemu dengan mahasiswa. Apa tujuan? Kalau tidak untuk menyampaikan adil semua perjuangan mereka bagi mempengaruhi mahasiswa. Soal menang sorak ataupun tegadai. Tak sorak pun tegadai. Dia berani main. Tapi ketua dia tak berani main. Saya kira dia layak jadi ketua pemuda UMNO. Tahun depan lah. Soal adik apa nama, realistik. Ini yang saya kira bahawa masyarakat mahasiswa, warga sama ada bukan saja mahasiswa maupun ahli akademik, dia mesti turun ke padang untuk menterjemahkan ilmu dia, pengetahuan, ilmu pengetahuan yang ada kepada dia. Sebab itu saya katakan di sini bahawa pertama sekali ahli akademik, gaji yang ahli akademik terima, minta maaf tuan-tuan, ahli akademik kena ingat bahawa gaji yang mereka terima bukannya datang hanya semata-mata daripada kepimpinan UMNO Barisan Nasional. Gaji itu daripada rakyat, rakyat yang membayar gaji. Bukan saja mahasiswa menjiwai hasrat dan harapan rakyat untuk melihat bahawa orang cerdik pandai ini
Sebab itu dalam Islam, saudara-saudara sekalian, ada satu ayat yang antara lain maksudnya dia menyebut bahawa dalam surah At-Taubah disebut bahawa tidak munasabah orang-orang yang beriman itu pergi berperang, semuanya pergi berperang. Sebaliknya kata ayat itu, hendaklah ada satu kumpulan di kalangan mereka pergi menuntut ilmu pengetahuan, supaya mereka nanti bila pulang nanti untuk memberikan peringatan kepada kaum mereka, supaya merasa takut kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tanggungjawab mahasiswa. Dan saya kira bahawa, mohon ayat terakhir, saya kira bahawa amat wajar bagi mahasiswa untuk menentukan stand dan pendirian mereka, walaupun kalau mahasiswa tidak nak melibatkan diri dengan mana-mana parti politik, tetapi tanggungjawab mahasiswa ialah untuk mempertahankan kedaulatan bangsa, agama dan negara kita, masyarakat. Bukannya mempertahankan hanya semata-mata seorang pemimpin yang zalim di mana-mana. Secara intelektual, secara berbahasa cukup menarik. Oleh kerana saudara Mahfuz membidas saudara Zain, saudara Suhaim, saya persilakan saudara Zain untuk membidas balik. Memang sudah dengar retorik. Saya nak minta izin. Saudara, kalau menghormati majlis, kalau nak dikatakan mahasiswa berilmu penerus wawasan negara, baru boleh saya minta saudara tenang. Ini kalau kita berdiskusi, kita tenang. Saya sungguh kagum tentang pandangan isi hati yang disampaikan oleh Mahfuz. Maklumlah beliau merupakan ketua pengurus PAS yang baru saja ditabalkan di pengurus PAS. Jangan sampai semangat itu berkubur di tengah jalan. Saudara Mahfuz, saya minta, saya pun terperanjatlah hari ini. Saya ingat hari ini diberikan satu topik, wajarkah mahasiswa berpolitik. Tetapi pada hari ini nampaknya dah mula bibit-bibit untuk menggambarkan sesuatu, menyesongkan lagi pendirian dan menguit-uit kawan-kawan kita. Ini tak ada. Pemuda, kalau saudara benar-benar ikhlas untuk menentukan haluan, hanya tujuh perjuangan untuk membela nasib agama, bangsa dan negara, kita berdebat di sini one by one, tak payah nak gunakan usul isu mahasiswa. Boleh? Boleh? Terima kasih, cantik. Jangan lupa, saya tak cakap politik kepartian itu begitu cuma. Kita izin saudara berapa lama nak duduk kat universiti ni? 10 tahun? 20 tahun? Saya telah melalui dua zaman. Masuk universiti, keluar bekerja. Masuk universiti kali sebagai pensyarah. Nanti tengah. Itulah saya tengok. Terlampau taksub. Ginikah cermin mahasiswa? Saya malulah. Kalau sini sikap saudara, kena didik anak-anak bangsa kita. Tidak pernah kita larang. Nanti sabarlah, sabar poin. Berpolitik bijak. Tengok keputusan ijazah pertama, kedua. Tolonglah sikit sedari.